Bentar ya. Kalau gua kan ada sana. Terlebih dahulu merencanakan di satu titik, di satu lokasi dengan cara mencari sasaran secara acak korbannya. Pada saat sudah ketemu, nanti ada yang bertugas untuk melukai atau menakut-nakuti korban dengan senjata tajam. Kemudian apabila sudah berhasil dirampas kendaraannya atau harta benda korban, yang lain akan mengambil dan melarikan, menyembunyikan hasil kejahatan tersebut. Dalam hal ini, kasus ini ada sepeda motor dari korban, kemudian plat nomor dari korban yang sudah diambil ini dicopot untuk menghilangkan jejak. Nah, ini menurut kami sudah cukup mahir. Kemudian perlu kami sampaikan di sini, mereka ini menamakan kelompoknya dengan nama geng Pakimke. Ya, ini kita dapati ada bendera gengnya. Ya, ada bendera gengnya dengan dasar warna hitam, kemudian ada gambar, kemudian ada namanya. Ya. Nah, untuk selanjutnya hasil kejahatan mereka akan bagi-bagi sebagai kelompok. Di sini kita dapat sampaikan kepada rekan-rekan beberapa barang bukti seperti senjata tajam 3 gilas celurit besar, kemudian unit reskrim juga berhasil mengamankan motor dari korban, kemudian motor dari pelaku sendiri. Jadi satu sepeda motor korban, 3 sepeda motor dari para pelaku. Kemudian di sini ada STNK dan BPKB-nya. Nah, ini semuanya kita sudah amankan.